Halo halo cuy, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gua akan mainin Dinosaur King lagi. Dan kemarin kita udah lawan Seth dan juga Xander ya. Tapi aku lupa record, jadinya harus terpaksa pakai footage orang lain. Dan kalau nggak salah kemarin kita udah lawan semua Alpha Droidnya ya dan juga anggota membernya. Jadinya setnya kemarin ada di sini, aku lawannya. Dan mungkin kita akan cari ada Alpha Droid. Apakah enggak? Kayaknya ada yang kesisa satu, oke? Di sini ya. Aku akan langsung lawan dengan cepat aja, coy. Oke, lumayan ya untuk XP yang didapatkan walaupun nggak sampai level up. Oke, sepertinya dua gerbang itu kebuka kalau misal kita udah lawan semua anggota Alpha Gang dan juga Alpha Droidnya ya. Oke, Book of Mastery. Book of Mastery juga. Gunanya Book of Mastery ini apa sih? Oke, ternyata dia bisa meningkatkan level dinosaurus kita ya setiap kita lawan dinosaurus. Oke. Dan tadi ada 3 stoknya, jadinya aku akan grinding dulu mungkin ya. Kita akan ke Eurotown dulu, grinding di sini ya, biar gampang. Bentar, kita heal dulu aja. Oke. Dan kalau gitu aku akan grinding bentar. Oke cuy, dan grindingnya udah selesai ya. Ada 2 level masing-masing dinosaurus. Jadinya bakalan bagus banget sih ini buat lawan bosnya. Aku pakai 2 Book of Mastery dan itu waktunya cepet banget. Untuk yang ketiga tadi nggak ketemu encounter, jadinya nggak kepake coy. Dan oke, akhirnya aku akan langsung menuju ke markas besar Alpha Gang ya, headquarter. Oke, jadinya sebelum lawan bosnya aku akan save dulu, siapa tahu kan lupa nge-save. Oke, kalau gitu kita langsung lawan Dr. Z-nya aja ya. Oke, dan ternyata ada meteor yang akan menuju ke bumi. Kemarin udah disebut ya di chapter sebelumnya, namanya adalah Meteor Reaper. Dia akan menuju ke bumi dalam waktu yang sangat dekat coy. Jadinya kita hanya bisa menyelamatkan bumi dengan cara mengambil stone fragment yang terakhir. Dan di sini dapat peta ya. Aneh banget. Oke, dan aku rubah dulu susunannya. Yang pertama ada Paci Rhino, yang kedua ada Maya Saura, dan yang terakhir ada Carnotaurus. Dan mungkin aku akan set move-nya dulu.
karena kemarin agak sedikit kesusahan ya buat lawan musuh-musuhnya dengan menggunakan move ini, karena sering habis ya, habis MP. Oke, udah selesai aku atur ya. Dan sekarang kita akan langsung lawan aja. Oke. Aku nggak tahu levelnya dinosaurus Dr. Z ini berapa. Tapi mungkin sekitar 55-an mungkin, karena kemarin set juga 55. Mungkin di atas itu ya, di atas level 55. Oke, ini Dr. Z ya, yang tua ini, dan juga teman kita Zoe yang diculik sebagai Sandra. Oke, ada dinosaurus yang pertama yaitu Tyrannosaurus. Oke, biasanya polanya adalah dia pakai critical move dulu ya. Kemungkinan sih pakai kertas dia. Jadinya kita pakai gunting. Oke. Kita pakai batu aja. Berhasil ya. Sampai jarak keluar di awal, coy. Bisa tambah damage. Oke, dia nggak bisa pakai gunting ya, berarti kemungkinan aman banget pakai kertas dan berhasil. Tapi agak boros MP ya pastinya, karena Giga Generator ini bisa restore HP, sedangkan HP ku masih full. Oke, dia masih belum bisa pakai gunting, kita coba pakai kertas lagi ya. Oh, nggak bisa. Kita coba pakai batu aja dan berhasil. Oke.
Mapusaurus. Oke. Kita coba pakai batu mungkin. Oke, salah ternyata. Kita coba pakai batu lagi mungkin. Oke, berhasil. Oke, masih hoki ya, masih sama bosnya penggunaan move-nya. Kita coba pakai kertas mungkin, karena dia nggak bisa pakai gunting ya. Kemungkinan hidden move-nya sih juga batu kayaknya ya. Mungkin kita langsung aja pakai kertas, coy. Oke, berhasil ya. Dan kita isi HP lagi. Lumayan banget. Saurofagnax. Oke, kemungkinan kita akan pakai batu aja. Salah ternyata, dia pakai kertas ya. Ini dinosaurus terakhir dan kita ada dua dinosaurus lagi, jadinya bisa santai lah ya. Oke, kita coba pakai batu. Oke, dia ternyata pakai kertas lagi. Wah, ngurangnya banyak banget. Kita coba pakai batu lagi. Oke. Dia nggak bisa pakai batu. Berarti kemungkinannya masih semuanya ya dia bisa pakai. Tapi kita coba pakai gunting aja dulu. Oke, dan berhasil. Ini bisa menghisap nyawa musuhnya ya. Oke. Dan di situ dia nggak bisa pakai gunting, dia nggak bisa pakai kertas dan juga batu. Jadinya aku akan pakai batu aja. Nah, water power ini punya kemampuan untuk memberikan damage tambahan ya ke dinosaurus yang elemennya api, dan kebetulan dinosaurusnya Dr. Z ini api semua. Dan sekarang pastinya kita akan pakai kertas ya, karena dia nggak bisa pakai gunting. Oke, apakah mati? Harusnya sih udah mati ya, karena ada tambahan damage juga. Wah, kurang dikit. Oke, kita pakai kertas lagi ya. Oke, berhasil.
Oke, sepertinya dia nggak tahu tentang meteor itu, meteor Reaper itu ya. Oke. Jadinya kemarin aku juga merasakan kejanggalan ya. Kalau semisal meteor itu adalah ulah dari Alpha Gang, seharusnya dia nggak mencoba untuk memanggil meteor itu karena dia ingin menguasai bumi ya. Kalau semisal buminya hancur, apa yang akan dikuasai oleh Alpha Gang, Joy? Itu sih untuk analisaku kemarin, kenapa janggal. Ini bukan salahnya Alpha Gang juga. Ini adalah takdir ya katanya. Oke, dan jadi Super Saiya ya kita ya. Oke, dan kita harus berharap agar meteornya dapat dihancurkan ya. Oke, dan ada kayak cutscene gitu. Oke, aku merinding, Joy.
Nah, jadi tadi kita sudah melawan Dr. Z ya, dan kita sudah merebut kembali pecahan batu yang terakhir, yaitu yang ketujuh. Kita juga sudah menyelamatkan Zoe dari genggaman Alpha Gang. Nah, jadinya di sini aku mau jelasin soal scene terakhir ya, kayak peristiwa terakhir setelah kita mengalahkan Dr. Z. Tadi aku jujur nggak bisa bilang apa-apa gara-gara terharu karena scene terakhir tadi. Aku benar-benar nggak bisa mengendalikan emosi ya waktu itu. Harus nangis lah istilahnya kalau bahasa kasarnya ya. Jadinya setelah kita mengalahkan Dr. Z, Meteor Reaper itu semakin dekat dengan bumi. Dan bumi bisa hancur apabila terkena meteor tersebut. Tetapi di situ kita memiliki 7 buah pecahan batu ya. Ternyata pecahan batu itu bukan batu biasa, melainkan batu itu berisi arwah-arwah dinosaurus yang sudah mati terkena meteor beberapa abad yang lalu. Nah, salah satu roh itu mengatakan bahwa Max dan Rex ini adalah sosok yang diakui untuk memiliki kekuatan dari batu-batu tersebut. Sehingga roh tersebut meminta kepada mereka untuk menyelamatkan bumi ini dengan bantuan dari para roh untuk menghancurkan meteor tersebut. Akhirnya meteor-meteor tersebut mampu untuk dihancurkan oleh para roh dinosaurus dan juga manusia terhindar dari takdir yang telah dihadapi oleh para dinosaurus. Nah, jadi tadi itu sempat nggak bisa berkata apa-apa karena terharu banget sama scene di mana rohnya itu bersatu ya, mengalahkan meteor tersebut. Scene itu kayak familiar sama beberapa game yang pernah aku mainin sebelumnya, kayak Persona 3 atau Digimon ya. Di film Digimon juga sama, ketika mereka nggak bisa mengalahkan musuh terakhirnya, mereka mencoba untuk berharap kepada para Digimonnya agar bisa mengalahkan monster tersebut. Akhirnya muncullah kekuatan harapan itu, coy. Persona juga sama. Sedangkan ini ternyata juga punya pola yang sama juga ya sama mereka, sama Digimon dan juga Persona. Dan benar-benar terharu banget, nangis lumayan banyak ya. Terserah kalian bisa bilang aku lemah atau enggak, tapi yang jelas ya lumayan sih, lumayan bagus untuk tamat-tamatannya, untuk endingnya. Jadinya dinosaurus tadi menyelamatkan kita dengan kekuatan terakhirnya. Tapi ternyata di setelah kredit ya, setelah kredit selesai, Alpha Gang masih beraksi karena tadi kan kita bisa lihat kalau semisal Dr. Z-nya melarikan diri ya. Akhirnya 7 pecahan batu ini diambil kembali oleh Alpha Gang dan akan dilanjutkan di post game-nya atau setelah tamat ya. Nah, di situ aku nggak akan mainin coy karena jujur udah agak bosen, udah agak boring buat mainin game ini. Jadinya kalian bisa mainin sendiri bagi yang penasaran, tapi besok aku akan coba bikin reviewnya apakah aku akan merekomendasikan game ini ke kalian atau enggak. Tapi yang jelas aku akan bikin kontennya nanti ya. Oke, gitu aja coy. Jadinya untuk episode kali ini, kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya cuy. So, see you in next video. Bye-bye.